warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Sabir React. Jadi kali ini aku tuh baru dapat notif dari Papa Vildan bahwa ternyata Papa Vildan baru saja merilis cover India ya, dan ini duet. Jadi Papa Vildan tuh nggak solo tapi duet gitu sama Selfie BP, Selfie Bintang Pantura. Tapi aku nggak tahu sih ini Selfie itu BP keberapa, Bintang Pantura yang keberapa aku nggak tahu. Tapi ini perdana, jadi Papa Vildan sama bintang sama artis Bintang Pantura ya. Dan ini judulnya adalah Hare Hare Ham To Dirse Hare gitu. Nah, sebelumnya kayaknya sih aku belum pernah dengar lagu ini sebelumnya, tapi karena daripada kita langsung penasaran gitu, kita langsung saja kali ya dengarkan ini covernya Papa Vildan lagi gitu ya. Oke. 3 2 1 go. Oke, jadi ini tuh aku nggak ekspektasi, aku nggak nyangka sih bakal ternyata Selfie ini, Selfie Bintang Pantura ini enak juga ya suaranya, maksudnya bagus gitu. Dan aku juga nggak nyangka kalau misalkan mereka tuh outfitnya bagus ya, outfitnya Papa Vildan dan juga Selfie gini ya, gitu ya. Outfitnya itu ala-ala India-India banget gitu, cuman dimodifikasi jadi nggak apa sih, ada ya Indianya ada, tapi ala-ala kalau Selfie karena berhijab jadi ada saja kreasinya gitu ya supaya cocok gitu. Tapi suka sih, aku suka gitu maksudnya ya outfitnya. Oke. Oh, seperti biasa. Enak loh pas yang bagian dari apa sih instrumen barusan teng-neng-teng-neng-teng yang kayak itu. Awal-awalnya juga aku kaget sih, awal-awalnya ini lagu India atau lagu apa, soalnya instrumennya bukan instrumen India yang seperti biasanya lagu-lagu India gitu kan awal-awalnya tadi. Cuman aku mikirnya unik ya, maksudnya aku belum pernah dengar instrumen yang kayak gitu tuh, lagu India di lagu-lagu India gitu maksudnya yang awal-awal tadi itu. Oke, kita lanjut lagi, maaf kalau kepotong, maaf banget ya. Cantik banget outfitnya, mendukung banget, ditambah suasana sendu gitu ya kayaknya. Oh.
Wow. Apa ya, barusan itu Pak Vildan seperti biasanya ya, dan aku suka seperti biasa Pak Vildan membawakan cover-cover yang lainnya gitu, dan penuh penghayatan, dan juga ya seperti biasa Pak Vildan nge-cover tuh gimana ya, tapi tetap suka gitu, tetap bikin apa sih, tetap bikin tergungkagung, terwah-wah gitu loh, meskipun ya seperti biasanya gitu, tapi barusan itu Papa Vilda suaranya lembut sih, dan juga powernya belum dikeluarin sama Papa Vilda gitu ya. Nggak tahu kalau misalkan ntar powernya dikeluarin tuh gimana gitu, pasti lebih wah lagi pastikan ya. Kayak aku suka chorusnya sih. Seperti biasa ya, ciri khas lagu India itu sebenarnya tuh lagunya tuh lagu sedih, tapi instrumen lagunya tuh bikin kayak dibikin kayak yang lagu-lagu yang agak senang, apa, happy happy fun kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari liriknya sih itu lagu sedih ya sebenarnya. Dan aku suka sih, aku barusan suka sama part yang refnya, chorusnya itu yang diulang-ulang sama yang pas bagian hari-hari itu, karena itu catchy banget dan langsung nempel juga ke akunya. Dan sebenarnya sih karena aku juga belum pernah dengar lagu ini, jadi pas di bagian chorus itu dapat banget, ngena banget gitu, maksudnya catchy banget gitu ya maksudnya. Oke, kita akan lihat lagi. Ini kayaknya mau apa sih, bagian selfie ya sekarang. Oke. Ini seperti biasa nih, instrumen yang kayak gini selain sering ada di lagu-lagu India gitu ya. Teng neng neng neng. Ini syuting di mana? Hutan pinus ya kayaknya. Tinggi juga ya, cukup tinggi juga, dan bisa menyeimbangi apa sih cara bernyanyinya Paul Vildan, dan juga termasuk kualifikasi untuk menyanyikan lagu-lagu India gitu ya, maksudnya bagus gitu, bisa lah masuk kualifikasi gitu. Oke. BP tuh dari gesturnya, dari ekspresinya semuanya pol banget sih, dari itunya, dari apa, dari gesturnya itu udah kayak orang-orang India aja gitu ya, maksudnya penyanyi-penyanyi India gitu, pemain India gitu gesturnya ya. Oke. Oh. Iya, jadi pas bagian ini yang lirik ini sama lirik sebelumnya itu apa ya, enak aja gitu, kalau enak aja baru tadi dengerin sama orang yang sama aku yang belum pernah denger, totally belum pernah denger sama sekali lagu ini, jadi terserap gitu, apa sih namanya, bukan terserap, jadinya pingin dengar lagi gitu. Dan juga di sini tuh aku acungin jempol sama outfit
nya selfie BP sih, ini parah banget sih ini. Oke. Oh, gila. Barusan itu ini nih yang ini. Barusan itu bagus banget shotnya ya, bagus banget tuh pas yang cewek di sini terus yang Papa Fielden di sebelah sana yang pohon itu. Oh my god, itu bagus banget adegannya, gila enggak ngerti lagi. Cocok sama ini, sama lagunya mendukung juga. Oh my god, parah sih parah. Oke. Enak banget tuh sebagai Dito. Oh. Wow. Jadi itu dia Hare-Hare cover India oleh Fieldan featuring Selfie BP, Selfie Bintang Pantura. Oke, jadi yang aku bisa di sini tuh aku suka sih, aku suka perpaduan suara mereka itu disatukan, aku suka. Dan juga di sini aku menyangka ternyata kalau Selfie BP itu bisa apa sih, memenuhi ekspektasi lah ya, memenuhi ekspektasi aku ketika nyanyi India bersama Papa Fieldan gitu ya. Dan ternyata cukup bisa masuk kualifikasi. Kualifikasi gimana ya, maksudnya bukan kualifikasi apa-apa, cuman kualifikasi ekspektasi harapan aku gitu maksudnya. Dan aku enjoy sih, aku enjoy ngedengerinnya. Dan seperti biasa mulai dari apa sih, mulai dari gestur, ekspresi, suara, semuanya sudah mendukung banget. Tempat juga itu tempat alam lagi ya, di hut, kayaknya sih di hutan, bukan sih di hutan pinus gitu, bukan sih tempat syutingnya. Dan outfitnya juga mendukung banget, aku suka banget ala-ala India gitu, tapi semi formal ya, itu jatuhnya kayak semi formal. Nah kalau misalkan outfitnya Selfie itu lebih kayak, sebenarnya lebih kayak apa sih, party dress kalau ke pesta kondangan buat yang berhijab-berhijab kayak gitu sih. Tapi at least itu bisa digunakan lah ya untuk apa sih, tema-tema India-Indian kayak gitu juga bisa, karena kan India-India itu biasanya kan lebih ke sari, lebih ke tudungnya kayak gitu. Cuman karena dia berhijab jadi nggak mungkin kan pakai sari gitu ya. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku untuk collapse cover ini. Dan terima kasih semuanya buat yang fansnya Papa Fieldan ataupun juga Selfie Bintang Pantura, bisa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.